Nak buat sama petang, untuk minum petang ni memang nak buat martabak ya, martabak kentang campur karet. So ini bawang putih dengan bawang merah, bawang putih dia 3, and then bawang merah atau bawang besar 1 cukup. Daun bawang, telur. Ni kentang dan karet saya dah potong, dah bersihkan tu saya rebus sampai agak lembut. Siap kita tumis bawang yang dah kita blend. Bawang ni kita dah blend campur ya. Bawang putih ni kita di bawang putih pula. Genjer ni kita campur dengan bawang putih tadi, bawang besar, lada sula, garam. Ada tu penyedap rasa ya, cukupnya. So kita tunggulah dia sampai agak kering, naik bau. Nanti kita campurkan karet dengan kentang. Karet dengan kentang ya. Untuk kulit martabak, saya gunakan kulit popiah. Ini saya dah keluarkan daripada ais. Saya dah letak apa namanya, tawar basah. So kita boleh leraikan lah. Okey, selepas naik minyak, kita campurkan kentang dan karet. Terus tu kacau kan. Campur sikit air. So campur tadi sikit air, kita diamkan agak kering lah. Diamkan dahulu. Lepas agak kering, masukkan daun bawang. Kacau. Satu pecahkan telur. Kalau nak lagi lemak, tambah lagi satu telur. Kacau. So, biarkan dia agak kering. Awak kena kacau rajin eh. Kalau tak, nanti gosong. Jangan lupa kalau nak masak rencah martabak ni, dia kena ada lada sula, bawang putih. Itu yang buat jadi nampak tak? Dia dah agak kering. Okey, dah kering. Padam dapur, padam gas. So, kita siapkan inti and then kita siapkan masukkan dia ke dalam kulit popiah pula. Mungkin setengah bandar, setengah negeri kan disebut apa samosa. Ini martabak ala Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Okey, selepas tadi ditumis semua bahan-bahan basah tersebut, kita mulai masuk ke dalam jadikan inti popiah. Ke dalam kulit popiah. Nak bentuk 4 segi ke, nak 3 segi ke atau pulang. Saya senang je buat 4 segi sudah. Janji sedap. Okey, selepas misi mengisi isi popiah, martabak ke dalam isi popiah, kulit popiah, dan tiba masanya kita menggoreng. Okay, saya sengaja goreng martabak tersebut ke dalam pan yang rata supaya dia masak rata and then dia tak banyak makan minyak. Sebab kalau kulit popiah ni, dia senang makan minyak. And then kalau nak goreng, kena bermula dari sebelah atas ya. Jangan sebelah bawah, nanti dia koyak. Tunggu sampai agak kecoklatan, so nanti terbalikkan.
Oke, okay, terbalikkan. Nanti tunggu kita angkat ya selepas kedua-dua side tu dah coklat. Okey, dah siap semua. So, siap untuk minum petang. Kalau biasanya korang ada apa namanya? Cica dengan sos kan? Sesuai dengan kesukaan korang masing-masing lah. So, kalau saya pula guna sos ni, and then kadang saya guna sos daripada khas Palembang iaitu cuka yang di blend. Cuka tu bukan cuka putih masam tu, bukan, itu hanya nama saja, tapi dia asaskan dengan gula melaka campur bawang putih campur blend dengan cili pari, asam jawa, terus masak. Nak tahu apa dia tu? So inilah cuka yang saya sebut tu. Dia manis, masam, pedas. Okey, selamat mencuba kepada ibu-ibu, adik-adik di sana. Selamat mencuba ya. Okay, bye.